Dalam satu majlis berasingan, Datuk Seri Najib meminta rakyat jangan jadikan isu 1MDB sebagai penghalang dalam melaksanakan agenda kemajuan negara. Tegas Perdana Menteri, sudah tiba masanya rakyat melihat ke hadapan bagi memastikan masa depan mereka lebih cemerlang. Bila ada masalah 1MDB, kita buat Public Accounts Committee. Dan Public Account Committee sudah pun membentangkan laporannya di Parlimen. Jadi apa lagi nak bising? Apa lagi yang tak puas hati? Jadi janganlah sampai kita nak jadikan ini sebagai satu yang menghambat kita. Sudah sampai masanya kita melihat ke hadapan. We must move on as a nation untuk terus membina masa depan negara kita yang lebih cemerlang. Datuk Seri Najib berucap pada Majlis Perhimpunan Agung Kongres India Muslim Malaysia KIMA ke-39 di Ibu Negara. Beliau mengingatkan setiap isu atau masalah ada cara untuk diselesaikan mengikut undang-undang dan peraturan. Atas prinsip itu, kerajaan bersetuju untuk 1MDB disiasat secara adil dan telus. Laporan 1MDB oleh jawatankuasa kira-kira wang negara PAC dibentangkan di Parlimen pada Khamis lalu setelah melalui proses siasatan terperinci.